Oh, warnanya biru. Ada kesamaan. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi bersama Gowil 123. Dan hari ini kita akan mencoba soju. Oke, guys, dan ini adalah sojunya, guys. Ini berasa minuman rasa Blue Ocean berkarbonat sparkling water, dan ini ada logo halalnya ya, guys. Ini diproduksi di Bandung, Mojiso Indonesia. Ini rasa blue sparkling, dan yang ini rasa leci berkarbonat Mojiso. Wow. Dan kita juga dapat ini, guys. Wow. 3 sloki. Wow, keren juga ya. Oke, mari kita coba dulu ya, kita unboxing dulu seperti apa. Jadi ini yang rasa leci dulu ya, guys, masih bersegel ya. Harganya nanti ada di deskripsi ya, guys. Sudah lupa soalnya. Oke, ini oh ini masih ada segelnya ya, guys. Itu dia segelnya. Oke, okay. Wow. Oh, ada ininya juga. Kayak obat ini ya, obat kalpadek. Oke, okay. Mari kita tuangkan. Wah, kayak di film-film Korea ya, guys ya. Aduh, kita minum dulu sambil makan daging, guys, kalau di Korea. Oke, okay, kita incipin dulu rasanya seperti apa. Ini guys, sojunya rasa leci, aman dan halal. Rasanya kayak apa ya, manis, ada leci-lecinya, tapi ada apanya gitu. Kayak ada something-nya. Kita buka yang kedua ya, ini yang Blue Ocean. Saya belum pernah minum-minum kayak gini sih, jadi memang mungkin manis manis gitu, dan sisanya nggak tahu deh itu apa. Nah, kalau di Korea kan buat mabuk-mabukan gitu ya, dan ini kayaknya nggak bikin mabuk sih karena ada halalnya. Udah belum sih? Waduh. Ya. Ini rasa Blue Ocean. Oh, warnanya biru. Ada kesamaan sih, mungkin saya belum pernah minum soju atau apa ya, ada rasa yang ganjel gitu lah. Mungkin untuk mencicipi sensasi-sensasi soju-sojuan ya, nggak masalah lah, coba-coba. Manis, manis. Blue sparkling dan leci. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Bye bye.